Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya berita bola Indonesia. Kali ini Abilku akan membahas jadwal Arema FC versus PS Barito Putra dalam lanjutan BRI Liga 1 2024-2025 pekan ke-10 BRI Liga 1. Jangan lupa untuk catat jadwalnya. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Arema FC dalam lanjutan BRI Liga 1. Dan berikut adalah jadwal pertandingan antara Persebaya Surabaya versus PS Barito Putra dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-8. Berikut jadwal serta line up Arema FC versus PS Barito Putra. Pembahasan yang pertama yaitu dimulai dari jadwal pertandingan. Jadwal pertandingan antara Arema FC versus PS Barito Putra yang akan bermain pada hari Jumat November tanggal 1 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat live di TV kesayangan Anda. Selanjutnya klasemen sementara antara Arema FC versus Barito Putra, di mana Arema FC menempati posisi 9 dengan 12 poin, sementara itu PS Barito Putra ada di posisi 13 dengan mengumpulkan 9 poin. Terima kasih sudah menonton video ini. Selanjutnya kita akan membahas line up pertandingan Arema FC serta jadwal Arema FC versus PS Barito Putra. Ini dia jadwalnya. Dan berikut di posisi penjaga gawang Arema FC ada pemain asing asal Brazil. Siapa lagi dia kalau bukan Lucas Figueiredo. Memiliki tinggi badan 194 cm. Berikutnya di posisi back tengah ada pemain asing asal Korea Selatan yaitu Bo Hyung Choi, berusia 36 tahun. Berikutnya di posisi back tengah ada pemain asing asal Brazil, siapa lagi dia kalau bukan Telles. Memiliki tinggi badan 188 cm. Berikutnya di posisi back kiri ada pemain asal Indonesia yaitu Johan Alvarisi kapten. Tinggi badan 173 cm. Berikutnya di posisi back kanan yaitu ada Ahmad Syarif, berusia 21 tahun asal negara Indonesia. Memiliki tinggi badan 182 cm. Berikutnya di posisi pemain tengah ada William Marcelio asal negara Brazil, berusia 27 tahun, tinggi badan 177 cm. Berikutnya di posisi pemain tengah masih ada Jayus Haryono, tinggi badan 174 cm, berusia saat ini 27 tahun. Berikutnya di posisi pemain tengah masih ada pemain asal timnas Indonesia, siapa lagi dia kalau bukan Arhan Fikri, berusia 19 tahun, posisi gelandang tengah, usia 19 tahun. Berikutnya di posisi pemain depan ada pemain asing asal Brazil, berusia 29 tahun, siapa dia kalau bukan Dalberto, tinggi badan 182 cm. Berikutnya di posisi pemain tengah ada pemain andalan timnas Indonesia, siapa lagi dia kalau bukan Dedi Setiawan, berusia 30 tahun, memiliki tinggi badan 177 cm. Berikutnya di posisi pemain depan tengah ada pemain asing asal Australia, siapa lagi dia kalau bukan Charles Lokolingoi, memiliki tinggi badan 188 cm.